sekarang kita sudah. Oke, mari kita mulai ceritanya. Sekarang aku sedang menuju Pulau Penang. Dari Paribuntar tinggal naik bus ke dermaga. Biaya bus murah banget, cuma 4 ringgit satu orang. Kenapa pilih naik bus? Karena kalau kami perginya naik mobil, otomatis akan melalui jembatan. Dan karena hari itu adalah hari raya Tepusem, sudah bisa dipastikan jalanan akan macet. Perjalanan menuju dermaga kira-kira 40 menit. Sampai di dermaga, tinggal naik ferry dengan harga tiket 1 ringgit 20 sen satu orang. Biaya ini sudah termasuk biaya nyebrang kembali dari pulau. Banyak banget tempat wisata, maksudnya wisata yang keren banget dijadiin spot-spot foto. Salah satu yang paling terkenal adalah Penang Street Art. Kalau kalian cari di Google, akan ada petunjuk menuju Penang Street Art dengan lengkap. Malah ada jam bukanya juga, yaitu 24 jam. Jadi pergi kapanpun, Penang Street Art akan selalu buka untuk kalian. Di sini aku banyak banget ketemu turis dari berbagai negara. Ada yang hello, what's your name, terus xiexie. Ada juga konnichiwa. Dan yang paling aku suka adalah sawadikap. Kalau foto di mural yang ada di sekitaran jalan Penang Street Art ini, kalian nggak perlu bayar sedikit pun. Foto aja sebanyak-banyaknya, nggak perlu bayar, tapi harus ngantri, apalagi musim liburan. Oh iya, banyak juga kuliner-kuliner di sekitaran jalan ini. Salah satunya adalah es kepal. Tapi bukan es kepal Milo ya. Es kepal yang satu ini punya banyak varian rasa, terutama rasa-rasa buah-buahan. Satu porsinya dijual seharga 3 ringgit. Turis asing banyak sih yang beli, tapi menurut aku ini pada dasarnya es serut yang dikasih sirup. Kalian sendiri bisa buat di rumah, atau kalau kalian mau coba, datang aja langsung ke Armenian Street Fair. Satu lagi, kalau kalian mau keliling-keliling Penang, kalian tinggal naik bus rapid Penang. Tidak dipungut biaya, alias gratis, alias free. Cuma kalian harus tahu dulu rute-rutenya, biar gampang. Take a photo. Can I take a photo? Yeah, cepat. Dah lah. Kecil pula. Tapi bimbang eh. Sekejap ni, RM1. Ni kopi panas ke sejuk? Mesti paling murah di dunia. Cepat, cepat lah. Okay guys, sekarang saya berada di apa mana ni? Mesin dispenser air dekat Pranginamor, Penang. Ya, mesin yang paling murah yang pernah saya jumpa. Saya ni RM1 je tau. Rupai. Nak air apa? Okay. Meh, bisa RM1 meh, aku pula meh. Haa, nak RM1. Nak air apa? Yang ni? Ya? Orang lain? Aku banyak air lalu tak sedap. Dah jadi lalu. Apa air tin ni? Ada, ada. Brand apa tu? Air tin, air tin. Brandnya? Ya, Rupai. Kena ya? Kena
Lipton. Lipton Habi. Mana-mana mana. Ya, soya. Lipton ni. Soya tak sedap. Beda. Ni. Apa ni? Pepsi nak. Okey, nampak ni. Okey, ni. RM1, RM3 ke? RM3 je. Please do not knock or hit the drum. Knock. Knock. Butuh kasih sayang, butuh apa? Lagu tu lagu ni. Gua penyanyi sebab.